Sore ini jumpa lagi dengan anak Sultan. Nah, kali ini kita bakal coba tanam kacang panjang. Ini dari buahnya yang sudah tua ya. Jadi semuanya ada manfaatnya kalau dia udah tua. Nggak usah dibuang, bisa juga kita tanam kembali. Nah, ini bakal kita tanam di sini. Ini kemarin bekas timun ya. Nah, bakal kita coba tanam kacang panjang ini di sini. Yang kemarin itu bibitnya di situ. Nah, itu udah pada tua, paling beberapa minggu lagi mati ya, karena dia juga udah banyak pula menghasilkan. Nah, kita ganti dengan bibit baru. Iya, buat petani pemula. Nah, kalau petani itu modalnya nggak besar ya, modalnya kemauan aja. Nah, ini awalnya kita beli bibitnya yang kemasan itu 15.000. Banyak, masih ada stok kita. Cuman kita mau coba tanam ini dulu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya buat petani pemula. Nah, ini kemarin dari ini kita tanam, itu tumbuh dia. Nah, mudah-mudahan sampai besar nanti tuh tumbuh dia. Nih. Nah, ini masih banyak yang kosong sini. Ini buah ciplukannya, kita tinggal saja, nggak kita buang. Yang kita buang rumputnya. Nah, ini nanti sepanjang ini bakal kita coba lagi tanam kacang panjang. Nah, tanamnya gampang sekali. Ini buat petani pemula ya. Ya, ini coba dilihat isinya. Buat anak-anak muda. Nah, ini bijinya. Nih. Keluarkan saja dulu. Nah, nanti tinggal tanam aja lagi. Nah, kita ambil contohnya satu ini. Dua. Nih, bijinya gini. Ini dia. Tanamnya gampang. Kita tanam di sini. Ya. Di sini kita tanam. Kira-kira enggak sampai lah dapat sama semut. Satu. Dua. Tuh bijinya timbun. Jadi kalau biarkan nanti makan semut. Ini satu lagi nanti. Jadi satu bedeng ini bisa kita bikin 3 lapis ya. Ini. Yakin tumbuh ini. Tuh, jadi satu kacang panjang ini aja banyak bijinya. Jadi kalau buat bibit, kita cukup sekali aja beli bibit. Selanjutnya bibit kita sendiri. Ini dia, tanam lagi. Nih, dia satu lubang cukup satu aja. Kita jarak sedikit. Ini lagi. Satu.
ada 3 itu. Ini kemarin kalau lihat video kita sebelumnya, ini bekas timun ya. Bertani itu gampang asal ada kemauan aja. Seperti ini. Mungkin kalau ini kemarin kalau nggak tumbuh dia tanam lagi di sini gampang kan? Nah itu isi lagi. Biar nanti dia menjalar ke atas. Wadah kita sudah ada. Ini udah tumbuh nih. Buang aja rumputnya dulu, nanti rumputnya cepat besar. Tuh. Ini bibitnya dari buah kecang panjang yang sudah tua aja kita tanam. Sini, kalau bibit yang ini batangnya sudah tua, buahnya udah mulai nggak produktif. Nih, makanya kita tanam yang baru. Tuh. Oke sobat, itu aja video kita untuk sore hari ini. Ya, kita tanam kacang panjang ya. Nih, dari buahnya yang sudah tua, jadi jangan dibuang ya. Kalau sudah tua buahnya jangan dibuang, bisa ditanam lagi kok. Ya itu aja mungkin video kita kali ini, mudah-mudahan menginspirasi buat anak-anak muda. Tetap semangat, luangkan waktumu untuk bertani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.